Ya, kita Iya. bersama dengan Majdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setugas di sana. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi. Jadi, Seperti pertanyaan kami kan seperti tadi kepada Ramiza, mungkin satu pertanyaan yang sama kepada Majdi. Apakah dia aktiviti riadah yang paling dekat di hati? Aktiviti riadah sama seperti Ramizah juga ya, melakukan hiking dan juga berjogging. Namun kalau saya mempunyai apa mas, tidak mempunyai masa, saya selalunya melakukan aktiviti di dalam bilik Di sajalah. dalam bilik. Kita ni boleh melakukan seperti push up, plank, sit up, banyak sebenarnya Jadi aktiviti-aktiviti yang bila boleh tadi itu dilakukan segmen yang sendiri di rumah. senaman mingguan itu tadi ya, dengan apa jam squat dan sebagainya. Kalau saya kan, aktiviti riadah yang paling saya suka ialah melompat dari satu restoran ke restoran yang lain. Itu pun satu aktiviti yang saya suka sekali buat di hujung minggu. Ataupun riadah juga tu Ataupun di hujung riadah, minggu. ngalih berjalan. Ngalih berjalan. Baiklah, mungkin ada berita yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton kita ini, terutama sekali lagi mereka yang berada di dalam tutung. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk penonton. Bersua kita pada pagi ahad ini untuk berkongsi makluman semasa. Apakah perkabaran anda di luar sana? Kami doakan agar semuanya dalam keadaan sama walafiat hendaknya dan sentiasa dalam keadaan ceria-ceria selalu dan sentiasa berfikiran terbuka dan juga berfikiran positif dalam melakukan apa juga kegiatan pada hari ini agar kita dapat melakukan apa juga aktiviti yang dilakukan pada hari ini dengan lancar dan mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada saya kongsikan terlebih dahulu di sini mengenai dengan pemantauan air banjir yang dipantau oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri yang dipantau pada sekitar jam 6.30 minit pagi tadi. Dan ingin dikongsikan di sini bahawa Jalan Bangkuru dan Jalan Kuala Ungar sudah pun berada dalam keadaan yang kering, Alhamdulillah, dan ianya boleh dilalui oleh semua jenis kenderaan. Jadi ambil maklum ya bagi auda yang ingin melalui jalan-jalan yang dinyatakan sebentar tadi. Dan auda untuk selanjutnya pula apa kata kita saksikan bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan auda pagi Ahad ini. Semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, reda dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan sebuah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. COVID-19 masih saja menghantui dunia, tidak terkecuali negara Brunei Darussalam. Selain berusaha mengekalkan Standard Operation Procedure SOP yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan, rakyat Brunei masih melaksanakan memagar diri dengan menggunakan vaksin ketuhanan yang dipelopori oleh pemimpin negara. Bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38, Biro Ugama Majlis Perundingan Kampung Telisai dan Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Telisai Tutong telah mengadakan majlis membaca Yasin dan doa tolak bala menghindar COVID-19 serta doa kesyukuran di Masjid Kampung Telisai, Daerah Tutong. Turut menyertai majlis ini, Ahli Majlis Mesyuarat Negara Awang Haji Ramli bin Haji Lahid selaku penghulu Mukim Telisai. Selain penyertaan jemaah Masjid Kampung Telisai, majlis ini juga dibukakan secara maya bagi penyertaan penduduk kampung lainnya. Kekuatan pegangan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah di kalangan masyarakat Islam Brunei adalah tunggak kepada keharmonian beragama dan kesejahteraan bernegara di negara Brunei Darussalam dan sentiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memanfaatkan kehebatan ayat-ayat suci Al-Quran seperti surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Quranul Hakim. Innaka laminal mursalin. 'Ala siratin mustaqim.
Jadi surah Yasin merupakan surah ke-36 di dalam Al-Quran yang mengandungi 83 ayat. Terdapat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh tentang kelebihan surah Yasin. Yang pertama, dari Anas bin Malik, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Yasin, maka Allah akan mencatatkan untuknya pahala dengan sebab membaca surah Yasin tersebut senilai Al-Quran 10 kali, yakni hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Yasin pada tiap-tiap malam, maka diampuni baginya segala dosa-dosa kecil, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Maka di sini jelas para ulama berkata bahawa di antara khasiat surah Yasin ini, apabila dibaca dalam satu-satu hal yang sulit atau kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan atau melapangkan hal tersebut itu dan membaca ke atas orang yang nazak itu untuk memohonkan turunnya rahmat dan berkat supaya dimudahkan keluar roh daripada tubuhnya. Iktibar bermaksud amaran, yaitu bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, berlaku biasanya berpunca daripada kesalahan atau dosa manusia. Adapun musibah penyakit COVID-19 begitu terkesan dari sudut rohani dan jasmani. Dari sudut rohani misalnya, kalau dulunya orang lalai untuk mengerjakan solat, maka dengan kejadian musibah ini, orang mula bermuhasabah diri tentang kepentingan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Manakala dari sudut jasmani pula, contohnya sektor pelancongan, perniagaan serta produktiviti organisasi menunjukkan penurunan yang ketara kerana orang ramai tidak lagi pergi melancong, mengurangkan urusan jual beli di tempat awam serta tenaga kerja yang terpaksa menjalani kuarantin. Setiap kali acara-acara kenegaraan dan sambutan-sambutan lainnya, negara masih mengekalkan pengisian acara keagamaan seperti solat berjemaah, bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran, walaupun dengan masjid yang tidak dapat dipenuhi oleh para jemaah seperti sebelumnya disebabkan oleh kejadian yang melanda negara. Namun penyertaan juga tetap disertai oleh jemaah lainnya secara maya. Alhamdulillah, konsep pengisian meraikan hari kebangsaan dengan pengisian aktiviti keagamaan memang amat bersesuaian dan digalakkan agama. Apatah lagi di negara Brunei Darussalam, sebuah negeri, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, artinya negeri yang baik dengan Arab, yakni Tuhan yang maha pengampun. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur adalah negeri yang tenteram, subur, aman, nyaman dan damai. Jadi di sini dapat disimpulkan, mempraktikkan atau menyelitkan bacaan Al-Quran dan doa maksur membawa kepada rahmat, keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, majlis ini dibuat secara kekerapan saja, memandangkan perkumpulan ini terhad. Walau bagaimanapun, bacaan surah Yasin ini ada di kalangan para jemaah melakukan secara sendiri-sendiri hampir setiap malam. Jadi untuk majlis yang besar, kami ahli jawatan kuasa takmir masjid membuat kekerapan lebih kurang seminggu sekali. Mewakili ahli jawatan kuasa dan jemaah Kampung Telisai, perambah kaulah saya tidak lupa merakamkan ucapan, semoga negara Brunei Darussalam terus kekal dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah pimpinan raja kita kasihi dan taati, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bukia Muizzuddin wa Daulah, Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga saja raja kita ni dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rakyat jelata jua, serta dijauhkan dengan segera wabak COVID-19 yang melanda negara Brunei Darussalam, berkat mengingati kalamullah dengan melakukan perkara yang disuruh dan menjauhi
yang perkara-perkara yang dilarangnya jua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hidup berkonsepkan Melayu Islam Beraja serta gagasan negara zikir yang syumul telah terbukti berjaya membentuk sebuah masyarakat yang harmoni dan negara yang aman makmur. Semoga melalui majlis-majlis bacaan surah Yasin, zikir dan bermunajat yang diadakan setiap waktu oleh penduduk negara Brunei Darussalam dan seisinya akan sentiasa dalam lindungan, rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah dia bahan yang kami sediakan untuk tontonan Auda, satu acara yang diadakan baru-baru ini, acara keagamaan, iaitu majlis membaca surah Yasin dan doa tolak bala bagi menghindarkan diri daripada wabak COVID-19 dan juga doa selamat dan kesyukuran bersempena dengan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-38 yang diungkapkan oleh Biro Agama, Majlis Perundingan Kampung Telisai dan juga Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Telisai. Dan kita sentiasalah ya membenteng diri kita ni, menguatkan diri kita ni dengan bacaan-bacaan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita dilindungi daripada segala malapetaka dan juga wabak COVID-19. Dan sebelum kita berpisah, satu makluman semasa ingin saya kongsikan lagi di sini, iaitu pada 5 dan juga 6 Mac 2022 akan diajukan projek Fatul Barakah 3.0, iaitu satu projek yang menerima sumbangan ni daripada orang ramai, merupakan makanan asasi. Dan di daerah Tutong, tempat menerima sumbangan adalah di unit dakwah daerah Tutong, dan untuk keterangan lanjut anda boleh hubungi talian 4222425. Baik, itu sahaja yang dapat dikongsikan menerusi pertemuan kita pada hari ini, dan untuk seterusnya kita serahkan kembali kepada rakan setugas. Silakan.